kalau emang Tuhan mau dia ya udah terima dia gitu. Yes, selamat sore Sleng. Sore. Jadi Sleng ini umurnya sama sama gue, 35 tahun. Jadi gue 34 ya, lebih muda. Jadi kita penasaran sih dari kalau dari gue pribadi, dari piala sebanyak ini, dari setiap personilnya kira-kira achievement apa yang paling berkesan dari Mas Ivan sendiri, Mas Ridho sendiri, dan seterusnya. Dari mulai dari Mas Ivan. Satu aja, iya, dulu, satu dulu, aja. Gua nyontek. Bukan takut diambil ya. Iya. Gua nyontek. Gua 22 tahun. Oke. Okay. Bergabung sama Slam. Itu menurut gua achievement yang luar biasa. Okay. Berkelompok 22 tahun nih. Mudah-mudahan ke depannya masih ada 50 tahun lagi. Formasi 15 ya? 14. Formasi 14, iya. Amin. Sip. Oke, okay, dari Mas Ivan dari. Gua. Mas Ridho, iya. Alhamdulillah masih bisa sampai 35 tahun. Formasi ini 21 tahun. Terus masih bisa bikin album sampai sekarang walaupun usia 35 tapi albumnya tetap jalan terus, itu satu penghargaan. Ya maksudnya kayak bangga aja, senang aja bisa-bisa Slam bisa kayak gitu. Karena tidak semua band mungkin bisa seperti itu ya. Iya, kayak yeah. Gitu lah. Oke. Okay. Greatest achievement tuh dikasih kesempatan terus sampai hari ini, sampai ulang tahun ke-35 kita mau main di GBK aja tuh, yeah. Buat gua adalah apa namanya, kayak kalau kita apa namanya punya keinginan gitu, terus kita berdoa, terus kita sungguh-sungguh, terus selalu alhamdulillah sampai hari ini masih dikasih terus gitu kesempatan itu buat gua apa namanya achievement. Oke, okay. Anugerah ya. Iya. Oke. Okay. Mas Bim, gue keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ketemu orang tuh semua tersenyum ramah, bahkan ingin bersahabat, pengen ngajak makan di rumahnya gitu. Bahkan gue nggak pernah bawa bodyguard kemana-mana, tapi kalau masuk ke suatu keramaian tiba-tiba chaos, orang mau foto mau meluk, tiba-tiba ada ya satu dua orang yang apa sih? Jadi bodyguard. Guard ya. Kita itu, jadi itu udah sesuatu yang apa ya, membahagiakan banget gitu. Dan karena kita berkarya, kita berkesenian, tapi banyak orang di seluruh Indonesia yang bisa jadi bersahabat. Bahkan ada pernah suatu saat orang berjilbab full ngeliat gue dipeluk, bilang, loh kok dipeluk? Kan gue pikir bukan Muhrim gitu, dia bilang, Mas Bimim itu udah seperti saudara gue sampai seperti itu orang, jadi itu suatu anugerah. Oke, Mas Abdi. Achievement buat kita musisi sih, seniman, achievement terbesar ya karya ya, bahwa karya kita bisa di apa namanya selalu diterima. Dan Slang yang menarik lagi, Slang itu setiap karya pasti ada pesan. Dan buat gue achievement terbesar itu ya saat karya itu, saat pesan-pesan itu sampai ke apa ke yang mendengarnya gitu. Ke fans. Dan itu sesuatu yang sangat sulit untuk bisa bertahan sampai sekarang gitu. Jarang musisi yang bisa bertahan terus berkarya dengan masa yang cukup panjang ini. Dan selain bisa terus berkarya, pesannya diterima, bisa merubah, terjadi perubahan karena karya-karya Slang, itu buat gua achievement terbesar. Oke nih, Mas, kalau untuk pertanyaan kedua kan sama yang kayak Rico, udah 35 tahun, sama kayak umur gua dan Rico juga. Lifestyle kalian kan pasti udah berubah juga, udah berkeluarga juga. Kira-kira kalau weekends nih pada kemana sama keluarga sama anak? Kalau lagi nggak konser berarti ya? Iya, kalau lagi nggak sibuk nggak konser, anak-anak weekend. Keluar. Weekend kita justru lebih banyak dulu ke mall. Oh iya, kalau lagi habis di mall kan ya. Lengkap ya, bisa nonton, bisa makan, bisa belanja.
mallnya di selatan masih paling banyak. Gue cuma satu di Lipo Mall Kemang ya, Mang Village. Karena kalau ke tempat lain rada kios juga maksudnya. Kalau di sana ya. Dari satpam sampai tukang sapu udah pernah foto, jadi ngeliat gue biasa aja. Kalau mas-mas yang lainnya sama ke mall juga. Kan kita malah sering di luar kota harusnya. Iya, sih. Oh, weekend pertanyaannya. Enggak sih, maksudnya sama keluarga oh, gitu keluarga. Kira-kira kalau jalan sama keluarga. Oh, weekend enggak pernah. Enggak jalan sama keluarga sebenarnya kalau weekend. Weekdays jalan. Weekdays ya kalau anak pagi. Ke mall juga, Mas. Aku kebanyakan cari tempat makan sih. Iya. Tempat makan favoritnya apa? Banyak. Tapi jalan biasa. Touring restoran. Restoran. Restoran warung anen lah apa segala. Gua kecari. Banyak tuh, Bro. Banyak, Bro. Di Fatmawati, iya sop kambing kan enak banget. Makanannya enak-enak. Kasih tahu kenapa yang enak-enak. Kan kemarin di Bandung bareng Bali. Ya paling jajan makan gitu. Tapi gak enak gitu. Oh makanya jangan disebut gak enak. Oke, untuk bocoran tanggal 23 besok, apa yang membedakan dengan konser sebelumnya? Karena yang 5 tahun lalu gue dateng. Di GBK Hujan Jatuh. Karena dekat 22 Desember hari Ibu, jadi konsepnya hanya 5 orang cowok di atas panggung. Nah, kita akan kolaborasi sama banyak musisi. Cewek semua? Cewek semua. Dari pemain saxophone, piano, keyboard, ada pemain drum, ada backing vokal, ada penyanyi, semua perempuan. Namanya? Sorry? Nama-namanya? 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 Boleh? 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 Promosi? Oh, iya. Ada Aurel. Ada Aurel, ada Eva Celia, ada Marion Jola. Oke. Ada Sista, TV Sista. Ada Christabel main piano. Anak Malang, jago banget. Ada Sister main saxophone. TV main apa nih? Korean. Saxophone pakai A ya, bukan pakai E. Tuh, pakai A deh. Riko tuh. Pakai E mulu. Pakai itu sex. Bukan C. Oh, lo ya. SAX ya. Bukan EW. Iya, jadi temanya itu ibu hari ini. Temanya ibu. Dan ya. Kita kalau akan ada banyak quotes nanti yang pengennya pulang dari situ. Dapat inspirasi. Iya, orang lebih semangat, lebih bersatu, lebih positive thinking buat bikin energi kreatif, energi positif. Oke, terakhir. Tahun depan nih tahun yang panas untuk politik. Pesan slang apa nih buat rakyat Indonesia pesan yang menyaksikan? Kita bikin single. Karena di YouTube kita banyak ABG-ABG yang masih kritis, yeah, tapi yeah, belum, tapi mereka dengerin slang. Biasa aja kayak milih OSIS. Ketua OSIS? Iya, kayak milih RT, RW, kepala desa gitu yang ya kita dengerin programnya, ya, kalau kita suka pilih. Pesta rakyat. Pesta demokrasi, nama aja pesta. Berarti masa pesta berantem, pesta happy-happy. Jadi jangan ditegang-tegangin, jangan dialai-alain, jangan dilebay-lebayin. Setuju. Gitu. Ya, kira-kira. Abi mungkin ada beda. Ya politik, ya politik. Kayak dari dulu juga, kayak dari dulu seperti dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Tapi memang sekarang kan ada yang nyebarin gaya-gaya supaya jadi kelihatan tegang apa segala macam. Ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Tapi kita hadir sini dengan seni, dengan lagu, insya Allah bisa mencairkan semua. Dengan itu bisa kasih ketenangan buat yang tegang-tegang nih ya. Iya. Siap. Kalau gitu. Pesan kalau kalau pesan gue ini aja apa apapun pilihan lo tetap harus datang ke apa namanya ke TPS nyoblos ya. Karena itu yang terpenting untuk untuk demokrasi. Bukan soal siapa yang lu pilih, tapi lu gunakan suara lu untuk menentukan nasib bangsa ini, itu yang paling penting. Udah gak zaman yang apa sih lah apatis dan gak punya rumus itu udah golput apa, ya. Okay. Sayang demokrasinya gak akan jadi kalau hak suara gak dipakai.
Saka tadi mau nambahin. Iya, kalau gua nambahinnya sebetulnya kenapa kita bikin 35 tahun di tempat gede gitu di GBK, dan kita maksa banget harus di GBK karena sebetulnya kita pengen nutup tahun itu dengan lebih apa sih namanya? Lebih seksi, lebih seksi, lebih senang, lebih happy gitu, terus lebih relax gitu. Music, art kayak gitu-gitu. Itu sebetulnya karena gua pikir sebetulnya nggak ada hubungannya juga sama sebuah pemilihan terus sama permusuhan gitu, nggak relevan, sangat yang tadi Bim bilang ya, hadapin dengan kayak sebetulnya mentalitinya kayak orang lagi milih ketua RT aja. OSIS tuh yang lebih, iya OSIS lah ya. Kalau kalau gue bawa dalam doa aja, bawa dalam doa, iya bawa, maksudnya kan doanya tuh ya bikin Indonesia jadi aman, damai, sejahtera gitu kan. Ya kalau mau lebih luas lagi, siapapun presiden nanti yang kepilih, kalau emang Tuhan mau dia, ya udah terima dia gitu. Iya. Kalau buat gue, karena kalau ganti presiden gampang kok, udah ada mekanisme 5 tahun udah pasti kepilih itu kan. Iya. Sekarang doain aja Indonesia. 10 tahun ganti lagi. Iya, 10 tahun ganti bisa gitu kan, udah pasti.